Hola geng, selamat siang. Welcome back to Kopi Kopi ala-ala suka-suka bersama saya di Kopi Kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kita akan bikin kopi 90 plus Drima ZD, tapi kali ini saya akan menggunakan Aeropress tapi nggak di attach sama velo. Saya akan pakai gramasi dikit banget ya. Eh, sebanyakan. Banyakan. Oke. Okay. Kali ini saya akan pakai gramasi 11. Tapi grain size akan saya pindahin dari 5 ke 5,5 ya. 5,5, jadi dia agak coarse sedikit ya. Lebih coarse dikit. Oke. Still. Nah, tapi kali ini saya akan pakai gini, teman-teman. Able this sama paper filter. Lalu saya akan tutup kayak gini. Lalu saya lock. Saya terus ini. Sedikit basahin dulu ya. Oke. Suhu saya akan pakai suhu yang sama kurang lebih 90 derajat Celcius. Woi, woi, kelihatan, woi. Ya udah, pakai aja. Enggak kelihatan Raka pas close up kok. Buruan pakai. Oke. Suhu 90 derajat Celcius. Ini yang akan saya lakukan ya. Hola geng, selamat siang. Welcome back to Kopi Kopi ala-ala suka-suka bersama saya di Kopi Kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Kita akan bikin kopi 90 plus Drima ZD, tapi kali ini saya akan menggunakan Aeropress tapi nggak di attach sama velo. Saya akan pakai gramasi dikit banget ya. Nih. Eh, sebanyakan. Banyakan. Oke. Okay. Kali ini saya akan pakai gramasi 11. Tapi grain size akan saya pindahin dari 5 ke 5,5 ya. 5,5, jadi dia agak coarse sedikit ya. Lebih coarse dikit. Oke. Still. Nah, tapi kali ini saya akan pakai gini, teman-teman.
Apple dish sama paper filter. Lalu saya akan tutup kayak gini. Lalu saya lock. Saya terus ini sedikit basahin dulu ya. Oke. Suhu saya akan pakai suhu yang sama kurang lebih 90 derajat Celcius. Woi, woi, kelihatan, woi. Ya udah, pakai aja. Enggak kelihatan Raka pas close up kok. Buruan pakai. Oke. Suhu 90 derajat Celcius. Ini yang akan saya lakukan ya. 11 gram. Saya akan kasih air tanpa basa-basi di berapa ting? Kurang. Biarkan dia menetes sesukanya dia aja, sesempatnya kalian menutupnya. Ini akan saya lakukan. Lock. Ketika dia ditutup, dia akan kurang lebih berhenti menetes ya. Di menit pertama, jadi 1 menit pertama, kalian boleh ini diaduk supaya kopi yang tadinya menyangkut apa kurang terblend di dalam ini, supaya semuanya tersentuh dengan air, kurang lebih kayak gitu, dengan suhu yang sama, dengan partikel air yang sama. Biarkan dulu. Kalian udah minum? Kok dicabut? Baru aku coba. Tiga delapan, 39. Sampai saya ketemu 40 lah ya. Emang itu apa isi parcelnya? Sabun. Hah? Sabun. Sabun. Sabun, lotion gitu-gitu. Oke. Okay. Sedikit lagi. Lama juga 2 menit. Kelamaan sebenarnya kalau 2 menit, tapi nggak apa. Saya mau mendapatkan rasa yang lebih full body, lebih rich, lebih amazing. Oke, okay, udah 2 menit. Kita push. Bursul. Enak kok, bro. Ini pastinya rasanya akan beda secara intensitas dengan yang tadi saya bikinkan buat orang rumah ya. Airnya pun lebih banyak, 200, lebih bright colornya pastinya. Green sauce saya juga lebih coarse dari sebelumnya. Lalu kita akan cobain. Tapi aromanya tetap nggak berubah ya, amazing. Lebih light. Buat cewek-cewek ini lebih cocok. Lebih sweet. Yes, cobain yang ini deh. Beda nih, yes. Dengan kopi yang sama,
kita tuh sebenarnya sangat bisa memainkan peranan kopi ini, dia harus atau akan atau bisa menjadi apa. Cobain. Ini sama kopinya. Aduh, panas. Sama kopinya. Green size-nya dibedain, gramasinya dibedain, suhunya di samain. Intervalnya dibedain. Pokoknya alatnya beda. Dia akan memberikan sensasi rasa yang berbeda. Tunggu ya, panas. Enggak, dingin. Udah minumable. Kok ditiup masih berembun enggak gitu? Ya. Lebih sweet. Lebih playful, lebih light. Iya, benar. Lebih enak. Lebih suka yang mana? Ini apa tadi? Ini. Yang ini. Jadi, mau tukeran? Ini lebih sweet, lebih enak. Jadi teman-teman, nggak usah lah kalian terlalu kaku kalau kopi itu harus X. Enggak. Dengan kopi yang ini, itu kita bisa mendapatkan sensasi rasa yang berbeda. Tapi basic, basic ya, basic aroma, basic rasanya itu sama. Tapi misalkan ini kita mau create di apa ya, di red apple-nya mau lebih dominan, sweetness-nya lebih dominan, atau fruity-nya lebih dominan, itu sangat bisa banget dengan memainkan grain size, suhu, dan gramasi. Itu aja sih sebenarnya. Alat, yes, mungkin pengaruh, tapi juga nggak begitu signifikan harusnya ya. Karena basic saya udah bukan alat, basic saya adalah kopinya. Jadi kopinya udah enak, diapain aja enak. Dan satu hal lagi, ingat ya, merosting itu gampang. Jadi jangan merasa, aduh bang, gak pede saya merosting, gak. Selama kalian punya basic green bean-nya yang memang udah amazing, percaya deh, kalian gak akan gagal di roastingan. Jadi gak usah terintimidasi dengan komunitas-komunitas yang udah di level dewa. So tau loh merosting-merosting, emang segampang itu? Gampang merosting. Gampang teman-teman, nggak usah tabu lah, oke? Okay? Dengan merosting kalian bisa cut cost, cut budget banyak. Khusus untuk yang mau hemat ya. Tapi kalau kalian misal kelas-kelasnya Sultan yang nggak mau pusing ya, udahlah nggak usah dengerin ini. Kalian beli aja langsung dari Curious, dari Gardeli, dari apalah, dari roastery-roastery luar yang memang bahkan menjual kopi dengan gramasi 13 gram sampai 1 juta. Ya udahlah, saya nggak ngomong ke orang-orang itu. Kita adalah orang-orang yang miskin di dunia perkopian yang memang butuh trik untuk menghemat, butuh lain-lainnya ya, supaya nggak duit mengalir percuma hanya buat sekedar membeli kopi 13 gram 200 ribu. Kalau kita bisa ngerosting sendiri, kenapa tidak gitu ya teman-teman. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Thank you Samuel di Bandung. Sehat terus, semoga rezeki tetap mengalir deras. Dan semoga kebeli Eugene versi aslinya ya. Kita ketipu Eugene KW, Eugene Bandung, Jawa Barat lah. Kalau saya itu istilahnya dari kopi-kopi Puntang. Semoga kita tetap bisa mengeksplor kopi baru tanpa ngoyo, tanpa lain-lainnya. Mengalir aja seperti air di sungai. Ya. Ikut arus aja tanpa melawan arus orang lain. Delicioso mafioso. Ciao teman-teman. Sehat terus, sukses terus. Nanti gak mau nyobain nih. Cobain lah bro, ayo bro. Tapi ini panas bro, aku pakai apa ya? Bentar ya, nanti mau nyobain. Jadi akan saya kasih di nanti cobainnya langsung minum di sini. Oke, okay. Enggak panas. Nih pegang nih. Enggak panas. Oke, okay, kita lihat nanti. Ting, ini adalah kopi. Kena. Kamu baru bangun langsung seruput. Kagak kena-kena, Om.
Ya astaga. Lama cenah. Lama siapa gerak? Bisa nggak? Enak ya. Udah habisin tanggung. Be, itu baru anak raka. Thank you. Itu jadi tuker kak. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao. Ciao, are.